Ini adalah momen pertama saya, guys. Saya merinding, guys. Ini adalah momen pertama saya memakai kostum seperti ini. Ramai YouTuber Malaysia turut meraikan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 di Jakarta. Indonesia meraikan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-77 semalam bertemakan Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat yang diadakan di Istana Merdeka Jakarta. Ternyata kemeriahan menyambut hari lahir Indonesia turut mendapat perhatian daripada YouTuber Malaysia. Tidak kurang daripada 7 YouTuber Malaysia datang ke Indonesia untuk menonton acara tersebut secara langsung. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77! Antaranya Rusdi Rusli, Adifasha Aaron, Brozul, Razli Studio, Askalani Studio, Tengkurut Channel dan Yan Cobain. Mereka yang tiba di Jakarta sejak 15 Ogos telah mendapat sambutan yang baik daripada YouTuber Indonesia seperti Dodi Wijaya, Mr. Babau dan Ihsanuddin. Di sini ternyata sambutannya sungguh luar biasa. Selama kami mereaction, tetapi ini kali pertama kami nampak di depan mata ataupun kami lihat di depan mata, sambutannya sungguh luar biasa. Semangat jiwa raga mereka itu ditontonkan bahwa mereka sangat menyayangi Indonesia. Begitu juga dengan kami, guys. Kami ini walaupun datang daripada Malaysia dan kami juga sangat menyayangi negara Malaysia, tetapi di samping itu negara jiran tetangga ini juga turut kami sanjung, kami hormati, begitu keadaannya. Bersama dengan saya Mr. Babau, ya. Jadi hari ini kami berkesempatan untuk melihat suasana hari ulang tahun sambutan, ya, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Ya. Jadi di sini sekarang titik kumpul yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat yang ingin ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu aja. Kalau kita perhatikan di sini sungguh meriah dengan ramai orang di sini, ya, guys. Dan perasaan saya pun tadi ketika berjumpa dengan TNI AD, walaupun tengah dalam tugas tetapi mereka melayani kita dengan baik, ya, guys. Aku rasa sungguh-sungguh terharu lah apabila dilayani seperti begitu. Dan ini kali pertama kami datang sini dan mereka melayani kami dengan sungguh-sungguh baik, ya. Memang satu perasaan yang susah diungkapkan dengan kata-kata, tetap kalau dengan hati ya bisa sih, asik. Oke, itulah. Dan juga tidak lupa, ya, guys, tidak lupa juga kepada teman-teman yang berada di Malaysia, yaitu saya ucapkan juga selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65, yaitu merdeka. Ya, benar, merdeka. Moga kita terus menjadi satu saudara dan kita hubungan Indonesia dan Malaysia akan terus ukuh ataupun terus kuat, ya. Itulah, saudara. Ini adalah momen pertama saya, guys. Saya merinding, guys. Ini adalah momen pertama saya memakai kostum seperti ini sebagai bukti saya begitu menghormati, begitu menyayangi negara Indonesia, negara sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia. Dan semoga melalui ini kami akan lebih memahami bagaimana Indonesia itu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, guys. Dan semoga seluruh rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia saling memahami, tidak mudah terprovokator dan saling melengkapi, saling support dalam hal-hal kebaikan, saling memperbaiki. Pastinya Indonesia harus menjadi negara yang lebih maju lagi untuk kedepannya. Begitu juga dengan manusia-manusia, sebenarnya yang ditempa itu adalah kita masyarakatnya dahulu, baru kita bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Ya, terima kasih Firza dan Firzanya juga dia datang menemani kami, ya, untuk sekitar beberapa hari ini. Indonesia Raya. Masya Allah. Merdeka. Merdeka. Oh, luar biasa. Oh, saya merinding. Lihat bulu roma saya naik. Alhamdulillah. Saya terharu. Iya. Semoga Malaysia yang hari kemerdekaannya sama tanggal 31 Agustus itu sama dengan negara Indonesia, yaitu selalu semangat untuk dan persatuan dan kesatuannya tetap untuk anak-anak muda dan generasi milenialnya. Semoga sama dengan di Indonesia, selalu bertambah lebih baik dari tahun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih banyak.
Indonesia, Malaysia, sahabat selamanya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial. Guys, sebentar. Ini pesawat.